Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni kita semak lagi tulisan musim pertandingan khat untuk KPM. Saya banyak dapat, taklah banyak tapi kebanyakannya daripada khat KPM. Yang selain daripada tu saya tak pernah dapat lagi lah, ya. Jadi sesiapa yang nak tasheh boleh klik dekat link dekat ruangan komen. Okey, ini untuk sekolah rendah. Kita tengok dari segi huruf dahulu. Kita zoomkan dia. Okey, dari segi huruf ni asli. Okey. Alif ni terlalu tebal. Dia dah condong tapi terlalu tebal. Sepatutnya ini sudut permulaan dia macam ni. Mungkin tegakkan lagi. Ha, macam tu. Okey. Jadi kita tengok dia buat berapa titik. 1 2 3 4 5 lebih kurang 5 titik jadi yang ni kalau kita tengok sudutnya sedikit saja beza, tetapi dari segi mungkin kecondongan ni terlebih condong. Okay, jadi kita kurangkan. Dia memang ada condong tapi sedikit sahaja kecondongan. Ini kecondongannya sangat banyak, sampai satu titik kecondongan dia. Kita kecondongannya lebih kurang satu mata pen sahaja. Okey. Kepala sot ni kita mungkin tinggikan sikit kat sini. Macam ni. Supaya lubangnya tu ada. Okey. Tinggi ke sini. Okey. Dan yang ini terlalu pendek. Ya, seperti video sebelum ni. Kita bagi jarak lebih kurang 2 titik supaya dia ada bernafas lah. Yang ni setengah titik. Okey, dari segi tinggi huruf ha ni, panjang yang ni 1 2 3 4 panjangkan sedikit sampai sini, dan dekat sini kita nak nipis ya. Dan turun lagi. Okey. Ah, besar macam tu. Dia adalah setinggi huruf alif. Nafsaka. Okey. Dia dah lipat kat sini, cuma dekat sini satu titik je. Jadi kita rapatkan sedikit. Okey, permulaan tu kita bagi dia lebih sharp lah sini. Rapatkan lagi. Gitu. Okey. Gigi ni cantik. Okey. Tapi mungkin sikit. Yang ni besarkan sikit kat sini. Sini. Jadi lebih kurang paling besar pun satu titik lah. Setengah titik ke satu titik.
Okey. Kat sini kita tak nak dia ada melengkung kat sini. Kita lurus saja. Ni ada lengkung kat sini. Jadi ini kita nak dia lurus saja. Dan di segi lengkung ni, dia punya lengkung bawah ni kurang tepat. Okay, kalau kita nanti dia naik. Yang ni condongkan sedikit. Sebab tadi yang ni condong. Yang ni condong. Yang ini pun kena sama, dicondongkan. Dan kita ambil ini dia punya bawah dia. Kita ambil tinggi sikit macam sini. Bagi lengkung lagi. Okey, yang ni dekat sini. Jangan rapat di sini. Jarak ni seimbang. Jarak dia seimbang. Jangan rapat macam ni. Kemudian use leh. Okey, dia nak buat macam ni. Sama juga dengan kes yang sebelum ni. Dekat sini macam dia nampak ada lekuk macam ni. Kita tak nak nampak ada lekuk dia. Kita bagi dia segaris. Okey. Cuba di atas. Di bawah. Atas. Okey. Atas ni. Di sini sebenarnya nipis. Okey. Dia segaris. Use. Kemudian dia nak buat style sambungan yang macam ni. Jadi sini. Okey, mata pen condong eh. Jadi dia nipis. Kemudian kita kena perhatikan di sini tempat berhenti ni untuk mengubah dia punya pergerakan dia, yang ini sama dengan atas dengan bawah, seimbang macam ni. Sampai sini, ini dia punya hard dia. Sampai sini kena di sini. Ok, ini dah terkeluar. Titik ia, dan titik ia ni jangan dirapatkan ya, dijarakkan macam ni dan kita sambung dengan garisan macam tu. Itu memang kaedah. Kemudian laka. Tinggikan lagi biar sama tinggi dengan ni. Di sini. Okey, lengkung ni kita bagi dia kemas lagi. Kemudian anas. Di sini ada kesilapan dari segi cara menyambung. Sebenarnya bit naik ni adalah untuk bila bertemu huruf sin. Kalau macam ni dia tidak akan naik macam ni. Sepatutnya naik macam tu.
kepala dia. Dan dari segi hujung ni, dia tidak ada hujung macam ni. Okay, hujung dia ada tiga bentuk sahaja kalau saya tak silap. Yang pertama, naik atas lurus macam tu, okay, macam ni. Yang pertama. Yang kedua, dia macam tu, macam kayu golf. Yang ketiga, dia pergi ke sana. Dia ke sana, lurus, kayu golf ke kiri. Dia tidak ada macam ni. Kalau macam ini, dia dah jadi khot ijazah. Dan scene okey, cuma sikit lah yang ni bagi dia bulat lagi. Bagi dia bulat sikit lagi. Okey, dan yang ni bagi sedikit luas sikit. Bentuk dah ada, luaskan sikit. Cuma mungkin yang ini dia agak mungkin ada terkeliru dengan sambungan di dalam apps Ana Muhtarif. Mungkin ada menggunakan apps Ana Muhtarif Al-Khat, ataupun ada satu bentuk lagi macam ni. Contohnya lam, okey. Sebenarnya bentuk macam ni adalah lam, zal, alif. Jadi bentuk macam ni. Okey, zal bersambung dengan alif. Mungkin ada kekeliruan dengan yang ini. Okey. Okey, itu yang pertama. Kita tengok balik, kita kecilkan dia. Okey, dekat sini masalah kedua saya tengok. Okey, garisan ni dah ada. Cuba buat satu lagi garisan dekat atas ni, iaitu tinggi huruf alif. Supaya konsisten ketinggiannya kekal sama macam ni. Anas ni macam terlebih tinggi. Ya. Lakar ni macam pendek sikit. Jadi dia boleh kita bajetlah dia punya tinggi huruf. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi baris. Contoh ya, fathah ni macam ni. Okey, dia tak ada melengkung ke dalam ni. Macam ni. Sekejap. Setting sekejap. Okey, kita zoom balik. Okey. Okey. Kita tak ada ke dalam macam ni. Yang ni fathah dia betul. Fathah pendek ni macam ini. Dia punya kecondongan dia macam ni. Ni kurang condong. Yang ini betul kecondongan dia. Okey, boleh. Okey, yang ni lebih besar lah. Tapi macam ni pun okey. Jadi kalau macam ni, semua bagi sama. Macam ni, ni macam ni. Yang ni tegak, lebih tegak. Jadi tak konsisten. Dan kemudian kalaulah ini garisan huruf alif, tinggikan lagi 2 titik untuk baris, ya. Jadi baris jangan lebih daripada sini. Macam ni dah terlebih. Ya. Macam ni contohnya, macam ni. Contohnya aslih ni. Okey, saya bagi contoh . Nafsaka. Saya bagi contoh nafsaka. Ini contoh garisan. Yuslih ni saya nanti kedudukannya dia berbeza sikit.
Okey. Jadi contohlah ni ketinggian tiang yang paling tinggi. Okey, ni garisan ya. Garisan huruf alif. Kemudian dua titik di atas ni adalah untuk maksimum baris. Jadi titik nun kat sini kita susun macam ni. Sebaris menurunnya ni. Jadi contohnya okey. Naf sa ka. Ha, macam tu. Okey, sini ada hiasan macam ni. Jadi kita nak tengok ni disusun macam ni. Ada bayangan huruf kecondongan baris tu. Dan maksimum ni kat sini. Mungkin akan ada terlebih sikit lah. Itu mungkin dah tak boleh nak buat macam ni kan. Tapi dia tidak akan terlebih macam ni. Ini tinggi sangat. Tiba-tiba yang ni rendah sangat. Jadi dia tak seimbang. Keseimbangan tu kena diambil kira. Kemudian mungkin dari segi bentuk-bentuk ni kena tengok balik video-video sebelum ni. Tetapi perkara yang tidak perlu dibuat ni. Cangkuk ni ya, bentuk zafar ni tidak ada dalam khat nasakh. Dia hanya dalam khat sulus ataupun dewani jali. Okey, yang ni jangan letak benda ni. Hiasan yang ada bentuk ni, bentuk bulan sabit ni. Bentuk dia macam ni. Dan yang ini pun jangan diisi banyak. Selalunya diletak dekat ruang kosong atas sin contohnya. Kat sini ada kosong kita letak. Bukan semua tempat yang ada tempat kosong kita letak tak. Kita letak agak minimum. Ya. Yeah. Selalunya di atas sin dan saya tak ingat ada huruf-huruf yang diletak juga. Yang saya ingat atas sin selalunya. Dan kalau kosong lah, kalau penuh tak payah letak. Dan tak letak pun tak ada masalah. Apa lagi? Saya rasa itu sahaja kot. Dan yang ini saya tak pasti kenapa ada huruf ta ni. Sebab ini saya pun tak pasti kenapa ada huruf ta ni. Jadi dan saya perhatikan macam fathah ni macam kecil. Mungkin dia guna pen yang kecil ke. Untuk baris semua guna pen yang sama dengan huruf. Kecuali kita nak buat sabdu, baris depan. Ya, kalau mati pun, baris mati ni pun sama dengan huruf. Satu, dua, tiga macam tu. Ataupun macam ni. Tapi saya lebih sarankan buat macam ni sebab lebih senang. Ya, kalau macam ni takut nanti bila dia main tarik tu dia tak berapa konsisten bentuk dia. Macam ni insyaAllah dia senang, dia petak je. Okey, setakat itu saja. Kita tengok pada video yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.